Alhamdulillah, marilah kita tambah-tambahnya melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dengan limpah dan izinnya, kita dapat bersama-sama dalam majlis ijtimak yang sangat bermakna. Kehadiran ramai warga pondok, termasuk ulama, wan guru, mudir, warga emas dan para pelajar, memberi makna yang cukup besar kepada kita dalam menentukan arah tuju dan masa depan institusi pengajian pondok yang merupakan pusat kecemerlangan ilmu tradisi Islam sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, nescaya Allah akan menguniakan kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kedah di bawah pimpinan Datuk Seri Mukhlis dan Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia, pengusirnya Datuk Dr. Masyita, kerana sudi menjemput saya untuk meresmikan Majlis Penutup Ijtimak Pondok Malaysia 2014 pada hari. Sesungguhnya kita semua yang hadir di dalam majlis ini dan ramai di kalangan rakan-rakan kita yang lain ingin melihat sistem pengajian pondok bukan saja terus kekal dan menjadi relevan, tetapi pengiktirafannya sewajarnya dapat ditingkatkan lagi, sama ada kepada para guru, pelajar, malah pada sistem pengajian pondok pada keseluruhan. InsyaAllah kerajaan akan terus mengarus perdanakan institusi pondok bagi mengangkat agenda pendidikan Islam negara.